warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema juga, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau saya berdoa itu ada yang setelah sholat tahajud itu, ya Allah berikan aku cahaya di telingaku, pendengaranku, penglihatanku, di apa ya, dari depan kanan kiri. Itu yang dimaksud cahaya itu. Halo? Hilang, hilang suaranya. Bu Rida, ini langsung ketutup itu nih. Audionya ketutup langsung. Halo, Diulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. berkat. Bisa diulang. Pak Ustadz, di luar tema. Saya itu kalau tahajud ada yang doa, ya Allah berilah aku cahaya dari depan, belakang, kanan, kiri, terus dari penglihatan, pendengaran, hati gitu. Nah, itu yang dimaksud cahaya di sini, cahaya apa ya, Pak Ustadz? Cahaya yang dengannya mata tidak bermaksiat, telinga tidak bermaksiat, hati tidak bermaksiat, itu cahaya. Ya Bu, itu cahaya itu di hadis yang Bukan cahaya dalam arti sebenarnya gitu, cahaya gitu ya. Bukan ya Pak Ustadz. ya, ini maknanya banyak ya. Kalau cahaya di kulit, kalau cahaya di hati, hatinya tidak gelap, bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, itu cahaya. Ya, kan itunya ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, tempatkanlah cahaya di dalam hatiku. Ya, apa saja tuh yang menjadi cahaya buat hati, ya petunjuk-petunjuk Allah, hidayah Allah. Al-Quran Allah katakan sebagai cahaya, karena dia petunjuk, dia hidayah. Jadi di hatinya ada cahaya. Wa fi lisani nura, dan di lidahku ada cahaya. Bukan lidahnya ini bercahaya, begitu bukan. Dari lidahnya keluar kata-kata hikmah, kata-kata yang baik. Ya. Wa fi basari nura, dan di mata saya ada cahaya. Nah, ya lahir batin beda. Orang yang banyak beribadah dan banyak maksiat. Di wajahnya terlihat, di kulitnya terlihat, terlihat. Ya, orang yang banyak beribadah dengan orang yang banyak bermaksiat. Terlihat di mukanya. Ya, maka memang penting ya cantik itu luar dalam, ya inner beauty itu penting. Ya ini doa-doa yang untuk inner beauty itu. Ya wa fi sam'i nura, dan dalam pendengaranku ada cahaya. Supaya apa? Supaya telinga ini hanya mendengarkan yang baik-baik saja. Oh yang ini dengar ini aduh langsung pusing, otomatis. Ya dengar musik langsung pusing, otomatis. Dengar Al-Quran hati berbunga-bunga, tenang. Kenapa? Karena telinganya ini ada cahaya, tidak gelap. Dia punya sensor sensor khusus untuk yang didengarnya. Ini yang ini enggak benar ini. Ya, kata-kata yang tidak bijak, kata-kata yang tidak benar. Siapa yang ngomong suaminya diluruskan? Siapa yang ngomong anaknya diluruskan? Istrinya diluruskan. Ya, dengan caranya, dengan pelan-pelan. Yang supaya hasilnya baik. Ya. Atau dia tidak takut meskipun dia tahu pasti akan ditolak. Ya, dia kasih nasihat. Kenapa? Karena lidahnya ada cahaya. Lidahnya tidak gelap. Hatinya tidak gelap. Wa an yamini nuro, di sebelah kanan saya ada cahaya. Ada apa saja yang di sebelah kanannya ini ada perbuatan maksiat, dia tidak akan tergoda oleh maksiat itu. Ya. Wa an yasari nuro, dan di sebelah kiriku ada cahaya. Ya, maksudnya letakkan cahaya sebelah kiriku. Jadi mau jalan kemana saja cahayanya ada. Ibarat orang punya mobil, di depan ada cahaya, kanan kiri ada cahaya. Jadi tidak akan nabrak. Gitu ya. Terus wa min fawqi nuro, di atas saya ada cahaya. Wa min tahti nuro, di bawah saya tolong letakkan cahaya.
depan, wa min amami nuro, depan saya ada cahaya, wa min khalfi nuro, dan tolong berikanlah cahaya juga di belakang saya, wa ja'alli fi nafsi nuro, dan letakkanlah dalam jiwaku, letakkanlah cahaya dalam jiwaku untuk kebaikanku, ya, wa a'zim li nuro, dan agungkanlah, besarkanlah cahaya untukku. Cahaya apa itu? Ya, cahaya kebenaran. Gitu ya Bu ya. Tuh. Tapi memang ada Utsman bin Affan mengatakan bahwa ibadah itu, ketaatan kepada Allah itu nurun fil wajah, cahaya di wajah. Wajahnya akan terlihat, terlihat bercahaya, wajahnya terlihat sejuk. Ya. Saya ada satu ketika saya harus mendokumentasikan kunjungan seorang dari Sudan. Ya. Saya yang jadi fotografernya. Berkunjung di Libya, masuk di ruang direktur. Itu baru melihat wajahnya saja hatinya sudah sejuk. Ya, magnetnya itu luar biasa. Ya, itu asarnya ibadah. Di mukanya ada cahaya. Orangnya hitam, orang Sudan. Ya, tapi kita melihatnya sejuk. Ya, baik, saya kira itu ya yang dimaksud Bu Rida. Itu kan maksudnya yang dibaca. Barakallahu. Iya. Iya, betul betul Pak Ustaz. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Jazakallahu khairan.